Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Halil Nations. Dan di video kali ini kita bakal membuat sebuah tier list dari album terbarunya aespa yang berjudul Whiplash, ya, the fifth mini album atau mini album kelimanya aespa Whiplash, ya. Jadi di sini ya atau gua bakal bikin tier list, ya, di mana kita akan membuat sebuah tier dari S hingga ke C, ya, dari lagu Whiplash dan Beside-nya, ya. Di sini totalnya ada 6 lagu, jadi kita bakal reaction semuanya sampai habis, sampai ke inti-intinya lah ya intinya. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and share ke teman-teman kalian suka konten reaction seperti ini. Dan langsung aja kita reaction dari Whiplash the Fifth Mini Album yang dimulai dari title track mereka Whiplash, ya. Gua bakal ini re-reaction, ya. Jadi kita bakal mengulang kembali aja. So, let's check it out. Wait, bless ya. Okay. One look given with flash. Beat drop with a big flash. 집중해 좀 더 think fast. 이유는 언니의 못해. Wait, do you know I did that? They won't know I've been bad. Don't stop on the link chat. 무리해도 can't touch that. Whiplash. Okay. Nah, ini. Whiplash. Ini kayak lagu dugem aja gak sih ya? Cocok ya. Ini yang gue suka. Oke. Ini lagu aslinya. Oh ya, gue denger ada genre lagu itu namanya EDM, ya, atau Electronic Dynamic Music, ya gak sih? Nama genre musiknya, genre ya. EDM atau apa ya? R&B, bukan R&B ya. EDM kan ya, bener, EDM. Electro Dynamic Music. Jadi kayak dum-dum-dum gitu loh, ada dentuman-dentuman dari lagunya gitu, coy. Anjing, bagus juga ternyata ya, Whiplash. Setelah gua dengerin 3 kali ya, 2 kali di MV dan 3 kali audionya aja, ternyata not bad juga. Dan gua paling suka yang paling suka itu pas partnya ini. Na, 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 na. Eh bukan, sorry. sorry. Yang ini. Look,
give him whiplash. Beat drop with a big flash. Battle wild, awesome, move fast. You not even more tan. We just know what it is. They want no I've been bad. Don't stop until in chat. Like I want to can't touch that. Whip, whiplash. Oh, okay, okay. Boleh, 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 asik sih lagunya. Whiplash ya. Bagus, bagus, bagus. Ternyata setelah gue dengerin beberapa kali lebih dari satu ya, masih bagus sih lagunya. Oke, jadi kita langsung aja beralih ke Kill It ya. Dan kita akan mereview di akhir-akhir aja. Gitu. Nah ini, Kill It ya. Ini siapa? Suaranya Winter gak sih? Winter sama siapa? Ini Ning mungkin ya? T-Cell. Ah, jing get close, sorry. Boleh, 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 boleh. Mar, mirip Girls banget ini lagu. Cuy, ternyata lagu ini mirip Girls, guys, sumpah. Yang ini, yang Kill It. Coba kalian dengerin ulang Girls, ya. Sumpah. Pokok pas era-eranya ini. Illusion, ya, Illusion. Kill It ini mirip Illusion sama Girls. Pas era-eranya Savage sama Girls, deh. Sumpah, mirip cuy, Kill It, ya. Ini kenapa nggak jadi title track juga ya, Kill It ya? Bagus juga sih lagunya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, bentar-bentar. Gue dengerin apa ya? Yang ini ya. I'm
boleh boleh. Gue yang takjub itu tadi ada suara ini ya, pedang katananya coy. Ada sound effect gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja beralih ke lagu nomor 3 ya, Flex Not Feelings. Oke, Flex Not Feelings. Apa ini? Oke, lagu barat ini. Lofi. Fix. Lagu Lofi ya ini. Oke, agak bingung ya liriknya. Agak kurang nyambung sih, cuman kayak pas aja gitu ya sih ya. Oke. Mulai-mulai. Jadi gua kira awal-awal ini lagu mirip lagu Lofi ya. Tapi aslinya beneran kayak lagu Lofi loh. Iya, yang chill-chill yang kalian pernah denger live-nya Lofi yang 24/7 hours ya. Itu kan ada lagu Lofi yang biasanya ada cewek gini. Itu kan kumpulannya lagu Lofi. Nah, lagu Lofi ini ternyata ada di lagunya Aespa coy. Genrenya, genre Lofi ya. L-O-V-I ya, Lofi. Oke, Flex No Feelings. Aslinya tadi ada beberapa part yang agak kurang nyambung. Tapi yang nggak kurang nyambungnya ini ternyata jadi pas gitu loh. Anjing, gue nggak tahu ya. Oke, jadi kita langsung aja beralih ke lagu keempat, Pink Hoodie ya. Hoodie, Pink Hoodie. Baggy jeans and cartel wheat, I take it off some joe in dress. Lagi-lagi. Pink hoodie, ayo, pink hoodie, ayo. Got a long man and tie. Face kalian harus dengerin pakai headset sih, biar kesannya itu ada. Pink hoodie,
Oh, she's some better grab it. I'm wearing my new clothes. I'ma give you my, 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 my passion. Let's go, 너를 당겨. 그를 붙잡아, girl, up, 좀 떠칠지 몰라, yeah. Yeah, yeah, yeah. 뭐들 홀레 앞을 run, 스포츠로 빠져들, girl, fabulous. Morning. Ok, otro nhé. Ok, ok, outro-nya sih. Ini penutupnya lagunya. Anjing, bagus juga ya. Ini zaman-zaman aespa AI. Gua lihat apa visualizernya mirip AI semua ya. Tapi asik. Jadi mereka berkembang gitu lagunya. Ngomong-ngomong Pink Hoodie ya. Apa ya? Bisa dibilang hampir sama kayak Kill It, cuman Pink Hoodie itu versi light-nya gitu, masih bagusan Kill It aslinya. Oke, jadi kita beralih ke lagu Flowers ya, dari aespa, lagu kelima. Oke. Flowers. Ini suaranya siapa? Winter kah? Winter apa? Giselle? Boleh, boleh, boleh. Asik sih. Suara gitarnya asik tuh, Mbak. Akhirnya, akhirnya. Sure, beneran.
Teng. Teng. Anjing, suka sih gue. Aduh, gila. Gila. Bagus. Hampir setara loh ini sama B+ Kill It. Oke, jadi kita beralih ke lagu ke-6-nya aespa dari album terbaru ini ya, yang ini terakhir. Jadi kita setelah mendengarkan ke-6 lagu ini, kita bakal bikin tier list-nya. Jadi kita dengerin lagu terakhirnya ya, Just Another Girl ya, atau Hanya Wanita Lain. Oke. Life My Life. Oke. Oh, ini kayak ini anjir. Apa sih lagunya aespa yang Inggris? Bentar. Gua sambil ngecek ini. Life Too Short. Ya yeah, sih. Kayak Life Too Short sih ini. Mirip. Boleh. Buset. Aespa. Ini bagus. Just Another Girl. Ya, ini lagu terakhirnya aespa yang mirip sama Life Too Short ya. Jadi kalian coba dengerin lagunya aespa yang versi Inggris yang ini, Life Too Short ya. Itu mirip banget. Oke, jadi overall dari B+ ini lagunya bagus-bagus semua, jujur. Lagunya bagus-bagus semua loh ini. Ini apa ya, bisa dibilang perfect, hampir dikatakan sempurna itu bisa, cuman ada beberapa yang kurang. Tapi kalau kalian menganggapnya ini sempurna, gue bisa setuju. Maksudnya gue bisa bilang setuju ke kalian kalau lagu ini atau semua lagu yang ada di The Fifth Mini Album atau mini album kelimanya aespa yang bernama B+ ini mantap semua, anjing, parah coy, parah. Oke, jadi nggak usah menunggu lama lagi, kita bakal reaction, bukan reaction lagi, maksudnya gue bakal beralih aja ke tier list ya,
Jadi kita bakal merating atau memberikan sebuah ranking dari semua lagunya aespa di album kelima mini album ini, B+ ya. Langsung kita beralih aja di scene berikut ini. Oke, jadi teman-teman kita udah ada di ini tier listnya ya. Jadi yang pertama kita bakal ini merating dari B+ ya. B+ ini aslinya lagu kayak yang belum ditemukan di K-pop ya, mungkin lo ya. Soalnya beda banget ini lagu coy, sumpah. B+. SABC. Maybe aku bakal naruh ke dia itu di S aja dah. Gua main aman aja. B+S. Soalnya ada yang hampir setara dengan B+. Coba kalian tebak apa itu? Ya, Kill It. Coba Kill It. Kill It. Ya, yang ini. Kalau kalian cari thumbnailnya di YouTube-nya aespa, kalian bisa cari aja ya. Ini Kill It. Terus yang kedua ini Flex No Feelings ya. Terus yang ketiga Pink Hoodie. Yang keempat ini Flowers, dan yang terakhir ini Just Another Girl ya. Untuk Kill It, gue bisa bilang ini hampir setara dengan B+ ya, jujur. Terus buat Flex Note Feelings, gue taruh di B, soalnya agak kurang. Sorry to say aja. Terus ini apa namanya, Pink Hoodie ya. Pink Hoodie itu ini di A bisa ya, A. Untuk Flowers. Ini juga bagus ini Flowers. A aja deh. Just Another Girls, B. Okay. Jadi ya bisa gua bilang ini semua ini adalah hasil simpulan dari gua atau review dari gua ya. Sejauh ini dari album kelimanya aespa ya. Yang pertama itu ada di Tier S ya, B+ sama Kill It. Yang kedua atau rating A, yakni apa namanya, Pink Hoodie sama Flowers ya. Pink Hoodie sama Flowers. Dan yang terakhir ini adalah Flex Not Feeling sama Just Another Girls ya. Just Another Girls. Okay. Mungkin kalian bisa catat dan kalian bisa bikin tier list kalian sendiri. Soalnya ini opini pribadi. Jadi kalian itu nggak boleh ngejudge gua ya. Tapi kalau kalian ingin membantah atau ya nggak apa-apa lah. Ayo debat sama gua gitu. Soalnya ini opini pribadi gua sebagai penikmat musik gitu, bukan sebagai produser musik atau penyanyi ya. Soalnya ya ini sesuai penilaian gua aja gitu. Jadi yang pertama kita dapat B+ sama Kill It di Tier S. Kedua Tier A itu ada Flowers sama Pink Hoodie. Dan yang terakhir ini ada B ya, Flex Not Feeling sama Just Another Girls. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih yang sudah mampir di channel ini ya, Hallucinations. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian suka konten reaction seperti ini. Apalagi nontonin gua buat reaction album-album K-pop. Soalnya gua rajin buat reaction album itu. Baik itu lagunya yang banyak banget di suatu albumnya K-pop maupun dikit ya. Pokoknya gua bakal reaction sesuai dengan requestan kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian suka konten reaction seperti ini. Gua Hallucinations, I'm signing out, and see you in the next video. Goodbye, adios, see you.